Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaiki sebuah peti sejuk jenis Samsung yang kurang sejuk pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. Saya dapati bahawa pada bahagian atas ni, di belakang cover itu mempunyai ais yang membeku. Banyak ais beku di belakang itu, tuan-tuan nampak tu. Jadi yang ini yang menyebabkan kipas pada bahagian belakang tu mungkin tak dapat bergerak. Dan juga dia hanya tersumbat lah pada bahagian tersebut. Jadi saya akan buka dulu cover ini untuk melihat apakah yang berlaku pada bahagian belakang tu. Jadi tapi sangat banyak lah ni ais beku di pada bahagian belakang, menyebabkan sukar untuk saya buka cover ni. Okey, tuan-tuan tengok sangat ketat lah untuk buka cover ini kerana kipas yang melekat dengan ais yang membeku pada bahagian belakang tersebut. Jadi saya perlu menggunakan air lah untuk cairkan ais beku tersebut. Okey, saya sembur air ya. Air yang panas ke dalam bahagian belakang itu agar ais membeku dan mudah untuk keluarkan cover ini. Okey, sudah dapat dibuka cover ini. Tuan-tuan lihat banyak ais yang terdapat di bahagian belakang ni, dan saya masih lagi menggunakan air panas untuk mencairkan sisa-sisa ais beku di bahagian coil ni. Okey, masih lagi terdapat sikit ais pada bahagian itu dan saya cairkan dengan menggunakan air yang panas. Okey, lihat kipas ni. Kipas ni tadinya dilitupi oleh ais yang menyebabkan kipas ni tidak berfungsi, tak dapat berputar. Ini disebabkan oleh ais tersebut tidak dapat cair kerana heaternya rosak. Nanti saya akan tukar heater pada bahagian coil di bawah itu. Jadi saya akan tanggalkan coil tersebut dulu. Untuk keluarkan coil ini perlu berhati-hati kerana coil ini sangat tajam. Jadi kalau tak berhati-hati akan melukakan tangan kita lah. Dan ianya sangat ketat. Okay, jadi perlu berhati-hati untuk tarik keluar. Ianya lekat saja di bahagian tersebut dan di bahagian tepi itu ada skru. Jadi saya akan tanggalkan dulu skru di bahagian sebelah kanan ni yang menyebabkan coil ini melekat kuat dan tak boleh dikeluarkan. Okay, bahagian ini sudah aku longgar dan saya akan tarik keluar coil ini untuk saya lihat heater yang berada di bahagian bawah coil tersebut. Okey, di bahagian ada lubang pada bahagian bawah tersebut. Jadi saya perlu tarik keluar dulu coil ini. Sebelum coil ini ditarik keluar, saya akan cabut dulu wire yang menyambungkan heater. Ada dua wire heater di bahagian belakang tersebut yang perlu ditarik keluar sebelum coil ini dapat digerakkan dengan lebih luas lagi pada bahagian tersebut. Saya akan keluarkan heater yang berada di pada bahagian bawah. Bahagian tersebut sangat sempit. Okay. Jadi perlu berhati-hati untuk keluarkan heater tersebut. Okey, sekarang saya sudah dapat keluarkan. Jadi saya akan ganti heater ini. Nampak sudah usang dan saya rasa sudah rosak heater ini yang menyebabkan ianya tidak dapat mencairkan ais. Jadi saya akan sambung dengan heater yang baru yang saya telah beli ya. Okay, saya akan pasang
wayanya untuk sambungkan dengan pada bahagian peti sejuk tersebut. Saya menyambung wayar tersebut dengan menggunakan soletip hitam ini supaya ianya tidak putus dan dapat disambungkan dengan baik. Okay, sekarang saya akan sambung semula wayar heater dengan pada bahagian peti ais ini, dan saya akan masukkan semula heater pada bahagian bawah itu untuk dimasukkan dalam slot yang telah disediakan di situ. Okay, itu heater yang baru. Okay, saya sudah pasang heater tersebut. Dan sekarang saya akan ketatkan heater itu dengan menggunakan pengunci slot yang ada di bahagian kanan dan kiri heater tersebut. Okey, sekarang saya akan tutup cover ini untuk tutup bahagian heater tersebut, dan heater tersebut berada di bawah coil tersebut. Okey, sekarang saya akan ketatkan coil ini supaya ianya berada di tempat yang tepat dan ketat. Apabila ditutup cover nanti, dia tidak bergerak. Okey, saya telah skrukan heater ini dan saya akan ikat termostat itu pada bahagian coil tersebut dengan menggunakan pengikat ini. Okey, sekarang pelitup ini saya akan letakkan di tempatnya dan menutupi coil yang di belakang itu. Okay, itu bahagian regulator untuk melaraskan suhu. Okay, itu sambungan wayar kita. Thank you.
Okey, saya sudah dapat pasang cover ini dan saya telah skrukan. Sekarang saya akan bersihkan sikit bahagian ini. Jadi setelah saya pasang cover ini, maka selesailah penggantian heater tersebut. Dan sekejap lagi saya akan test sama ada TIC ini akan berfungsi semula dengan baik. Okey, setelah dipasang maka bahagian ini sudah pun berfungsi dengan baik dan kembali sejuk. Okey, sekian. Terima kasih kerana menonton video ini.